Hari ini saya ada menerima perbaikan sebuah aktif speaker merek PV. Biasanya aktif speaker ini dipakai untuk monitor, sound monitor ya, pada alat musik. Sebenarnya aktif speaker PV ini sudah termasuk model yang lama. Namun di sini saya mau memberitahukan satu disclaimer bahwa ketika saya terima, saya coba merekam proses penerimaannya, artinya supaya ketahuan jelas masalahnya di mana. Jadi waktu saya terima itu kerusakannya ketika power dihidupkan, aktifnya itu langsung berisik. Dan bahkan ketika knob-knobnya saya puter, ya contoh di volume atau di bass atau di treble atau di gain atau yang lain, berisik banget. Artinya berisiknya itu melebihi dari suara volume yang seharusnya. Dalam kondisi volume hanya sedikit dibuka, dia sangat berisik suara sekali gitu. Nah, informasi dari user bahwa memang aktif ini sudah lama disimpan di gudang karena kondisinya yaitu tadi ada bunyi kresek-kresek, ada bunyi yang berisik, sehingga mereka menyimpannya di gudang. Ya, buat mereka itu sudah mengganggu ketika perform gitu. Nah, kemarin saya ada berkesempatan main ke tempatnya dan kemudian mereka minta saya untuk perbaiki. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang video untuk video yang bisa mendeskripsikan kerusakannya tidak ada lagi, karena tadinya memang ada di kamera ini, cuma ketika saya mau move datanya ke komputer itu di flash disk itu dia korup. Karena sejujurnya memang saya untuk taping menggunakan kamera handphone, untuk proses pemindahan biasanya saya menggunakan OTG pakai USB baru saya pindah ke PC. Nah, masalahnya adalah tiba-tiba USB-nya nggak tahu kenapa korup, datanya tidak terbaca lagi ya. Jadi itu ya informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan ini langsung videonya berjalan ke proses perbaikannya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Kita coba bersihkan dulu ya.
ininya sudah pernah dibenerin. Ininya tidak ada lagi yang dulu ini. Terbukti nih, solderannya sudah dicopot. Sebenarnya dia tidak terkena kerangkaian manapun, dia berdiri tunggal tuh. Sepertinya harus kita ganti. Biasanya kalau begini tuh overheat biasanya nih, entah di solderannya yang overheat atau memang komponennya yang overheat gitu. Kalau mengacu kepada mainboardnya ini, ini yang tidak ada lagi penahan-penahan ini sudah pernah ganti. Namun saya tidak tahu apakah yang diganti itu akurat nilainya apa enggak ya, karena saya tidak punya juga drawing yang lamanya. Kita nggak bisa drawing untuk mesin lama seperti ini. Pada bagian ini pun saya tidak tahu ini bagian apa sih, cuma ini juga pada karatan ya, saya bersihkan juga ini. Ini sudah selesai kita bersihkan semua, sudah selesai soldering ulang semua ya. Juga ini sudah kita bersihkan tuh, sudah lumayan ya bersihnya. Ini juga sudah kita bersihkan pinnya nih, yang tadinya korosi. Nah sekarang waktunya kita akan pasang dulu ke bodinya, baru nanti kita tes.
speakernya sudah selesai saya pasang kembali. Jadi yang saya kerjakan adalah membersihkan semua korosi-korosi pada motherboard, terus saya menolder ulang semua pin-pin komponennya, dan juga saya membersihkan potensio-potensio ini pakai apa namanya, cleaner gitu ya, electric cleaner gitu. Nah, jadi pada dasarnya kadang-kadang barang-barang yang seperti ini hanya rusak keresek-keresek itu belum tentu ada kerusakan pada komponennya. Ya, itu mungkin terpengaruh oleh karena tidak pernah dirawat aja, tidak pernah dibersihkan. Kan rata-rata begitu ya. Kecuali memang ada beberapa kerusakan seperti suaranya kecil, suaranya pecah, tidak hidup sama sekali. Kemungkinan itu jatuhnya ke komponen. Tapi kalau perangkat audio, audio pro seperti ini, yang rusaknya itu keseknya itu nggak semua gitu. Berarti kan kemungkinan di potensionya. Kayak ini nih ada beberapa, kemarin ada beberapa potensio ini yang keresek-keresek gitu ya. Saya mau ganti sebenarnya cuma nggak ada ininya, stoknya. Dan terpaksa saya coba bersihkan dan kabar baiknya benar gitu. Tidak ada keresek-keresek. Kalau kemarin itu saya ketuk, ini bunyinya keresek-keresek kenceng banget ya. Kalau saya gini kan. Nah ini kita coba tes, ini saya hidupkan dulu ya. Ini sudah hidup. Ini volumenya segini. Tidak ada lagi. Ini saya coba ketuk lagi, nggak berisik lagi. Karena memang selain saya membersihkan, saya juga mengencangkan semua kabel groundingnya, ada beberapa kabel grounding. Dan good. Sekarang kita tes pakai alat musik. Sorry, tangan gua kotor. Ini ada kayak semir gitu. Karena tadi ini atasnya kayak saya semir. Sudah kayak kering gitu ya. Ini saya pakai gitar akustik. Suaranya bening. Jam saja ku telah bisa sayangi kamu di hatiku, namun bagiku lupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Kepada pemiliknya seperti biasa, karena ini bukan barang kita ya. Oke, teman-teman, demikian video perbaikan aktif speaker ini besutannya PV. Dan seperti yang saya terangkan sebelumnya, apabila Anda mengalami hal yang sama seperti ini, coba untuk membenarkan sendiri dulu atau memperbaiki sendiri dulu. Selama teman-teman tidak menemukan kayak ada yang gosong, ada yang terbakar atau apapun itu, biasanya masalahnya adalah pada komponen yang sudah berkerak. Karena ketika perangkat ini panas sekian lama, ya otomatis kan rangkaiannya itu timah-timahnya atau mungkin bisa retak, bisa apa itu, dan itu mempengaruhi kualitas audio yang dihasilkan. Saran saya untuk penyodorannya menggunakan timah yang khusus buat audio. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Waktunya saya untuk pamit. Ciao.